Chihuahua berlari di sekitar jembatan Bay, polisi menangkapnya. Chihuahua kecil ini cukup membuat keributan selama akhir pekan, meraih berita utama untuk pelarian liar di jembatan Bay. Tak diketahui dari mana Chihuahua datang atau siapa pemiliknya, tapi sesuatu tentang jembatan pastilah membuatnya tertarik. Karena pada tanggal 3 April, dia terlihat berlari melintasi jembatan dengan tidak mengacuhkan manusia. Walaupun pelarian beraninya tidak bertahan lama, ketika petugas patroli California Highway mulai mengejarnya. Dengan pengejaran polisi, anjing jelas tidak akan membiarkan mereka membawanya tanpa perlawanan. Berlari dengan kecepatan penuh, ia menghindari polisi selama yang dia bisa. Pada satu titik selama pengejaran, Wiley Chihuahua memutuskan untuk berhenti sejenak. Daripada menyerahkan diri, dia memilih untuk bermain dengan polisi dan berlari lagi. Tapi kesenangan tidak bisa bertahan lama, dan akhirnya para petugas mampu dengan aman menangkap binatang kecil dengan selamat. CHP San Francisco sejak itu memposting foto dan video dari anjing, berusaha untuk menyatukan kembali dirinya dengan pemiliknya. Sampai pemiliknya datang dan mengklaim dia, mereka telah memberinya julukan Punch, seperti nama karakter Frank Poncerello dalam acara hit Chip. Cocok sekali.